Assalamualaikum Fif. Aku ni Ai. Bercerita sekarang. Lama dah jumpa. Share lah dulu. Waalaikumsalam Ai. Takde ni. Setiap rumah je. Tunggu dapat kerja. Oh, sama lah juga ni. Eh, aku dengar-dengar si Diana baru kahwin. Tak jemput pun. Dengan siapa? Orang mana? Kerja apa? Oh, Diana. Tak jemput kau ke? Lupalah tu. Dia kahwin dengan Mak Saleh. Kawan saya. Wesh, aku tanya betul-betul ni. Kau kasi main-main pula. Mana ada masalah saya sekarang? Kenapa nak cakap dia kahwin dengan Dato' Bahman je alang-alang? apa benda kau mepek ni? Aku serius lah. Dah lah main potong je cakap aku. Bukan Mak Saleh Rosabah tu. Kau ni. Mak Saleh lah. Alah, Mak Saleh. Orang Inggeris. Orang putih tu. Macam Taylor Swift tu lah. Senang cerita. Oh, cakaplah betul-betul. Bagus-bagus orang putih kau panggil Mak Saleh. Betul lah, gila lah atas dia ni. Lain macam, berani oh dia. Tak dia takut tak ada apa-apa masalah kah? Sekarang ni banyak isu pasal ni. Betul lah, aku dah agak dah. Mesti ada sebab link kau tiba-tiba call ni. Tak sah kalau tak membawang. Aduh. Kau ni tak pandai berubah. Tak elok cakap macam tu. Masalah apa pula? Alah kau ni, aku tanya je pun. Mana lah tahu kan si Diana itu tiba-tiba terikut budaya barat ke apa ke. Tiba-tiba dia kena setinggal ke. Kahwinan ni, yang penting hanya persefahaman dan tolak ansur antara dua pihak. Kahwin campur ni pun banyak manfaat. Tahu tak, kahwin campur ni. Kira macam dakwah bila pasangan kau peluk Islam tau. Besar pahala tu. Selain tu, kahwin campur ni boleh jalinkan perpaduan dan rapatkan suatu rahim. Kajian juga buktikan yang kahwin campur ni boleh hasilkan genetik yang cantik dan bijak tau. Wesh, ya kan macam tu? Aku baru tahu pula. Kau tengoklah contoh artis sekarang. Emma Mak Embong, Maya Karin, Nelly Justin Rose. Semua tu dah kacukan. Yalah. Terima kasih lah kau berpandangan negatif aku pasal kahwin campur ni. Okeylah, mau cari orang putih juga. Bye.